studio. Senang sekali saya Nabila Putri ada dalam WIB Waktu Indonesia. Selain ada Bedu, ada Kang Denny, ada juga Akbar, kita juga kedatangan Om Farhan. Apa kabar? Ini pokoknya ini acara om-om deh, Om. Iya, pokoknya ini acara om-om lah. Mungkin? Sorry ya. Kenapa? Gua kan kakek. Ini pasti kalian udah kangen banget ya sama motivator saya ya? Duitnya dia udah banyak. Emang cuman dia aja yang butuh duit. Saya juga butuh. Sebenernya duitnya dia udah banyak. Yeah. Yaudah kalau gitu saya panggil ke sini. Saya mau minta bonus. Ini dia, Cak wajah-wajah rindu. Apa males? Kelihatan wajah-wajah rindu. Rindu saya gitu. Enggak, saya yang rindu ini, Cop. Tapi kata mereka masa calon tuh udah enggak butuh duit, banyak duit, Cak, bagi bonus dong, Cak. Kok ngomong duit-duit aja sih? Ya saya kan juga butuh bonus, Cak. Udah. Tenang kalau masalah duit saya juga butuh. Bapak kan sudah punya banyak duit, Pak. Masih syuting aja. Banyak sedikit itu relatif. Betul, betul. Ya kan? Kadang-kadang banyak orang, "Wih, Akbar jobnya banyak banget, pasti banyak duit." Padahal belum tentu. Isi token jarang. Aduh, ini masalah di rumah jangan dibawa ke sana. Tapi udah bagi duit. Halo Kang Far. Calon Tong. Baik, Calon Tong ganteng banget sekarang, tumben jas kecil bisa dikancingin. Itu curhatan di belakang layar ya. Kurus ya, Pak? Kurus ya? Kurus, ini jasnya yang pas. Oh, artinya udah banyak duit beli jas yang pas. Bukan banyak duit, banyak pikiran ya, Pak ya. Ini yang tahu kan serumah. Kang Denny. Kangkung Cak. Kangkung Cak Lontong. Iya, Cak Lontong. Calon. Kangkung Cak, Cak Kangkung. Tadi kalau kita ngomong duit, bagaimana kalau kita bahas tentang mata duitan? Kita sering mendengar orang disebut mata duitan, tapi Anda tahu nggak sebenarnya arti dari mata duitan? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikategorikan yang namanya mata duitan adalah orang yang serakah terhadap duit. Orang yang menganggap duit itu adalah yang paling penting. Jadi duit itu penting, yang lain nggak penting. Itu buat orang mata duitan. Jadi kalau orang mata duitan, kalau kerja, dia nggak mau dibayar. Loh? Maunya dikasih duit. Aduh, mulai. Dia nggak mau kasih bayaran. Karena yang penting duit. Dikasih bayaran nggak mau, pokoknya dikasih duit baru mau. Karena ya kan dibayarnya pakai duit, Pak. Hah? Kan dikasih bayaran sama dikasih duit sama. Iya, Pak. Dibayarnya pakai duit, Lontong. Bisa sama. Malah dibayar pakai Lontong. Iya. Bisa masa sama tapi Lontong. Tidak selalu iya. Sama. Ada orang yang bekerja hanya dibayar misalnya nih nasi kota. Oh, itu iya, pun ada. Itu pun ketipu. Nasi kenapa? Kota dibuka bulet nasinya. Udah dikasih nasi kotak, dibohongin lagi ya, Cak. Nasinya bulet. Ya. Tapi kan sama nasi, Pak. Rasanya kan sama. Ya, tapi kan tertipu. Ya, Pak, kalau nasinya kotak nyangkut di tenggorokan, Pak. Kalau nasi kotak nyangkut di tenggorokan. Kalau nasinya lucu, nasi kocak, Pak. Lucuan dia, Pak. Ingat, dia memang komedian. Iya. Saya hanya seorang motivator. Benar ya, masa suruh melucu ya, Cak? Jadi kalau saya kalah lucu ya wajar. Motivator apa? Ada job ngelawan, diambil. Salahkan yang ngasih job dong. Kalau saya job apa aja, saya ambil. Ada 4 ciri. Tangannya 5. Tangannya begini. Empat. Ngomong ini. Apa sih? Nih, pasti yang belakang yang begini. Ini yang 4. Ini gitu di sini.
Ada empat ciri, ada empat ciri. Tangannya orang... kenapa begini empat, Pak? Ini berapa emang? Lima. Alah, tinggal nekok gini dong. Ribet amat. Orang mata dua itu apapun diukur dengan uang. Iya apapun dong. Diukur dengan duit. Ya, ya. Iya benar Pak, namanya mata duit. Iya Pak. Iya, makanya kalau ditanya nih, Pak. Pepi tingginya berapa? Ya kira-kira 15-100 ribuan lah. Ini diukur pakai duit. Maksudnya pakai duit gitu dong. Gimana nih? Ukurnya gak pakai meteran. Pakai duit nih ratusan. Bapak kira-kira tingginya berapa ratus ribu Pak? Berapa lembar? Saya ya lumayan lah ya. Saya ya sekitar 500 gepok. 500 ribuan. Oh, gepok. Gepok. Nyamping. Bukan gini ya, Pak. Bukan, gepok, itu kan baby. Ya, ditumpuk. Orang mata duitan, nah ini yang paling penting. Orang mata duitan itu gak bisa lihat duit nganggur. Istilahnya gitu. Main sikat aja, main ambil aja Pak ya. Itu maling. Mata duitan dan maling beda. Ya, itu kriminal. Tidak bisa anggur. Lihat duit nganggur tuh misalnya nih ada duit tergeletak di meja nih. Dia nggak mau lihat duit nganggur langsung diambil. Nah iya itu maling juga Pak. Bukan, dicariin kerjaan nih duit. Dijadikan apa? Dijadikan alat pembayaran. Nah, misalnya buat beli celana, beli baju gitu. Biar duitnya nggak nganggur. Sama maling. Sama Pak. Maling juga gitu Pak. Istilahnya aja Bapak rubah ngasih kerjaan. Kalau maling itu mengambil uang yang bukan miliknya untuk digunakan... Kepentingannya tanpa seizin yang punya. Ya, nah, kalau yang nemu di meja gitu, tadi itu. Ini hanya sekedar untuk memberi pekerjaan kepada duit yang nganggur. Orang mata duitan tuh istilahnya kalau lihat duit matanya hijau. Oh, iya. Anda tahu huluk? Huluk. Itu bukan cuma matanya, itu sebadan-badannya hijau. Mata duitan. Itu badan duitan. Mau dia nggak? Oh, mata Wah, duitan. Semangat sekali. Mata duitan. Oh, mata duitan. Hadiahnya bukan duit ya? Oh, bukan. Eh, berarti mau dapat hadiah? Mau. Ikut TTS. Benar, karena sekarang waktu kita bermain dalam TTS. Teka-teki. Pasang peserta yang siap mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Iya, tapi sebelumnya bagi Anda pemirsa di rumah, ada kesempatan buat Anda juga untuk memenangkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Ya. Caranya gampang. Kita beri pertanyaan. Jawabannya ada 8 kota, huruf ke-7 O. 8 kota huruf ke-7 O. Pertanyaannya, kita melihat robot kucing, tahu kan robot kucing yang selalu membantu Nobita. Namanya Titik. Kirimkan jawaban Anda ke @wib_net dengan hashtag WIB_mataduitan. Oke, nanti kita akan memberikan jawabannya di akhir acara melalui Twitter. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Buat orang tempat kita. Berapa Pak hadiahnya Pak? Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Pemenang akan mendapat apa? Silakan Bung Alex. Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah speaker yang dipersembahkan oleh obat tetes mata. Tamat, obat tetes mata dari cabe pilihan. Silakan bawa pulang. Tetes itu mata. Obat yang susah keluar dari mata ya Pak. Tetes mata tamat, terbuat dari cabe pilihan. Kalau ditetesin di mata itu langsung... biar langsung mata itu ditetesin pakai tetes mata itu Pak buat yang susah nangis ya Pak ya yang susah nangis yang kantuk berat itu begitu ditetesin itu langsung hilang matanya Pak biji cabenya masuk biji matanya ini dia tetes kita. Kata bantunya mata duitan, di mana mata duitan berada? Empat, yang sama panjang itu. Tiga. Di mata, tiga menurut. Mata duitan. Iya, telah. Siapa dulu nih? Saya, dua mendatar. Medan. Tahu. Padang. Tahu. Aceh. Tahu. Jambi. Tahu. Pekanbaru. Tahu. Bapak nawarin
tarik mis kota apa? Yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama kota yang ada di... Yang ada di mana-mana. Di mana? Yang ada di peta. Peta ini. Di sana jauh. Di sana jauh. Iya. Kita lihat. Apakah Medan, Padang, Aceh, Jambi adalah nama-nama kota yang ada di sana jauh. Di sana. Bukan. Tim A bisa merebut. Peta bumi. Peta bumi. Ah, benar nih ini. Tadi mau peta murang gak enak. Gak kepikiran ya. Tadi gak kepikiran. Gila ini kamu. Baik. Tadi apa jawabannya? Peta bumi. Peta bumi. Medan, Padang, Aceh, Jambi adalah nama-nama kota yang ada di peta bumi. Apakah itu jawabnya? Yang ada di Bukan. Pak, yang saya ngerti yang nomor satu, Pak. Salah, sama aja. Sama aja. Kita buka. Medan, Padang, Aceh, Jambi adalah nama-nama kota yang ada di... Pulaunya. Benar. Iya. Musik dong, musik dong. Di mana ada pulaunya? Maksudnya apa, Beb? Kan gak mungkin ada pulaunya. Marah ke dia. Gak pulang. Yang ngomong pulanya siapa? Pak. Iya. Bapaknya lu patung jawab, Pak. Ini contoh yang pasti bahwa kamu ada janjian sama dia. Iya, jangan-jangan janjian kamu. Nih, janjian. Saya janjian, Pak, saya enggak serumah. Tapi kan situ jawab pulonya. Sekarang jelaskan kenapa pulonya. Kan memang ada di pulonya. Sekarang Medan. Iya, Medan. Ya. Batam. Batam. Ya. Padang. Padang. Ya. Ada di mana? Pulaunya kan gak jelas. Gak jelas. Pulaunya gak jelas. Ada di negara kesatuan semua. Republik Indonesia. Sekarang ada penonton yang banyak nih. Sumatera. Padang, Batam, Medan ada di pulau mana? Sumatera bukan pulaunya. Ya berarti kan udah tahu tuh pasti di pulaunya. Pulaunya kan gak ada. Di Pulau Gadung gak ada Sumatera. Di sana gak ada Medan. Anak-anak gak ada. Anak-anak. Pulaunya itu jelasnya artinya punyanya siapa. Ya, pulaunya. Pulaunya saya. Pulaunya kamu. Ini pulaunya siapa? Kalau bikin jawaban yang benar dong, Beb. Ini ngapain gue dimarahin sih? Ngapain gue dosa lu. Makanya jangan asal jawab. Jadi benar jawabannya, Pak. Tahu enggak perasaan saya setiap episode? Oh, diprotes banyak orang. Pak, tapi ini benar serius, Pak. Apa, Pak? Serbu lagi. Nya, Pak, nya itu menunjukkan milik. Uangnya, milik. Mobilnya, ya. Motornya, milik. Begini, Pak. Bapak mengatakan pulaunya. Sebenarnya Pepi. Nah, artinya Bapak setuju dengan apa yang dijawab oleh Pepi. Dan Bapak sudah menyiapkan jawabannya itu. Artinya kan Bapak ini memang jawaban Bapak juga kan? Terus? Nah, Bapak bilang pulaunya. Sementara Padang, Medan. Apalagi tadi Bapak sebut kota mana? Padang, Medan. Jambi. Itu ada di pulau mana saya tanya? Sumatera. Iya Sumatera. Iya kan ada dua lagi yang ngomong. Sumatera dong itu kan di pulaunya. Iya kan Sumatera beda amannya. Tidak ada di Indonesia yang namanya pulaunya. Nya. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Pulaunya di mana letaknya Bapak? Gini Pak, yang dikatakan oleh Bedu ini, kenapa pulaunya itu tidak disimpan di pertanyaan nomor satu? Iya. Iya. Iya itu juga. Lima mendatar Pak. Belum. Tim A. Saya dulu. Okay, saya lima mendatar sih pengennya sih, terserah. Anda apa? Ya udah deh, saya ikut kamu juga deh. Lima mendatar ya? Enggak kreatif Pak. Ikutin saya. Nyontek. Saya emang udah niat. Saya tapi... udah ini nanti satu mendatar ya Pak ya? Udah booking duluan. Jangan dikasih orang lain. Berkaitan dengan musik. Gampang. Bisa bahasa Spanyol? Bisa. Iya. Ini lagu yang sedang ngehit dipopulerkan oleh Luis Fonsi dan Despacito. Daddy Yankee. Yep. Berbahasa Spanyol. Despacito. Abrega, 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 aku bete sama kamu, aku teki sama kamu. Kok jadi lagu aku bete sama kamu, Pak? Ya sama musiknya.
Gak ya gimana yang... ngapain tuh suruh jawab malah joget-joget. Jawab. Ini Pak, artinya kita ngerti banget musik, Pak. Dia ini Pak, kalau ini dia itu latah, Pak. Kalau dengar lagu Despacito lagu Despacito. Gitu, kayak yang di itu, Pak. Cari perkara loh. Di sosmed-sosmed itu loh, Pak. Kayak sini anak, kayak ini anak, Pak, ini anak. Nah, jadi begitu dengar lagu Des, lagu itu langsung. Cepet-cepetin. Kalau soal cepet-cepetin, lu ulang aja udah capek. Jadi lagu ini menceritakan tentang ini menceritakan. Duh, belum beres, Beduk. Wah, Beduk, Beduk. Telepon, Pak, telepon. Aus, Pak. Eh, Pak. Belum juara. Foto. Belum menang, udah minum. Wah, kan kasihan, Pak. Kurang jangan, Pak. Kasihan, fatal, Pak. Fatal, Pak. 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 Dari luar negeri. Pak, kotanya berapa, Pak? Dihitung dulu. Biasaan nih. Bapak emosi. Apaan kan kebiasaan asal jeblak nggak pernah ngitung kotak. Pak, top banget. Top banget. Apakah itu jawabannya? Top banget. Buka. Nah, tadi saya nggak bisik-bisik sih. Yang ini bukan di Justin itu, Pak. Bieber, Pak. Oh, Justin depannya. Itu juga ada. Lagu anyar. Eh, jawab yang lagu asing. Tadi dia pakai jawaban saya, ya. Mereka sekarang saya pakai jawabannya mereka. Iya, makanya ngomong kenceng dulu. Nih, tahan dulu. Ini kita baterai, jawabannya... Pak. Baterai, Pak. Dia tadi pakai baterai. Baterai. Lu tuh pakai baterai, aduh. Udah ada salah mulu. Emang salah. Begini sama barter, baterai. Kamu jangan kenceng sama barang. Luis Fonsi dan Deddy Yankee berbahasa Spanyol lagu asing jawabannya. Nah, benar. Silakan, silakan. Ini Pak. Tadi yang bekasnya Bedu yang mana, Pak? Saya puasa. Eh, Pak, mau minum, Pak? Yang satunya dong. Karena ada satunya, jangan ini kan sudah ada ambil tadi. Yang satunya. Tapi enggak, lagi yang bekas tapi enggak enak loh kalimatnya. Coba Pak, soalnya tadi, Pak. Mana, Pak? Mana tadi? Yang mana? Tunggu. Itu. Nah, ini baru nih. Ini baru benar. Enak kalau ini kola, Bar. Baru ada minum juga sama dia. Yang ini kola, dia tahu. Ini minum. Nah, ini kola, ini kopi pahit yang itu tuh. Nih, kola. Iya. Kola pisang. Kolak. Oke, kita antem ketawa lagi buat orang peserta kita. Kita lanjutkan lagi. Satu mendatar, saat sekolah, anak-anak upacara di lapangan. Diharapkan, Pak. Diharapkan anak-anak kumpul di lapangan. Iya, tidak tahu. Saat sekolah, anak-anak upacara diharapkan. CERAMAHI. Iya, apakah? Saat sekolah, anak-anak upacara diceramahi. Setelah yang satu ini. Tapi upacara penyimpanan bendera. Karena dia diambil untuk disimpan. Misalnya, karena siapa berani menurunkan engkau? Sebentar rakyat mundur. Dia, Pak. Berani kamu melawan rakyat?